Jalur pantai utara Jawa yang melewati Jawa Tengah menuju Jawa Timur hingga hari ini masih lumpuh. Polisi kembali menggerebek BBM yang ditimbun di Subang dan Bandung dan menahan puluhan pelaku penimbunan. Dari Senayan City Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Salam jumpa saudara dari Senayan City Jakarta. Kembali Liputan 6 Malam jumpai Anda dengan serangkaian peristiwa teraktual yang terjadi sepanjang hari ini. Karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hingga akhir jumpa kita nanti. Saya Winnie Arno, segera kita jelang informasi pertama. Saudara, jalur pantai utara Jawa atau Pantura bagian timur Jawa Tengah hingga hari ini masih lumpuh. Panjang antrean kendaraan di ruas kota Pati menuju Rembang lebih dari 30 km. Para sopir memilih beristirahat sambil menunggu air surut.